jadi doa buat kami berdua, semakin kompak, semakin romantis, semakin kuat dengan segala-galanya, terus semakin semangat untuk menjadi ayah dan ibu terbaik untuk Ami dan Azura. Pendapat kalian mengenai penghargaan yang didapat apa sih? Arti dari sebuah penghargaan apa sih buat kalian? Beban gak sih buat kalian? Enggak sih, alhamdulillah, karena apa ya, suatu penghargaan apalagi suatu doa dari teman-teman yang baik-baik itu akan membuat kita jadi lebih kuat lagi dan apa ya, jadi gak ada ngerasa kayak beban ya. Tapi cara menjaga kehormatan bagi kalian sendiri seperti apa sih, bagi tipsnya mungkin? Tipsnya adalah mungkin lebih banyak punya mimpi bareng. Jadi kayak kita itu sering banyak ada cekcok, itu juga bagus, jadi semakin romantis. Ada dagangan bareng juga bagus gak sih? cekcok abis itu, oh iya ternyata dia istri aku. Tapi jadi kelihatan, oh ternyata istrinya tuh kita tahu hebatnya bagian suaminya, misalnya harus backup segi gebian, itulah ternyata rumah tangga itu saling melengkapi di berbagai bidang, bukan hanya di kehidupan di dalam rumah, menjaga anak, di usaha, di kerjaan. Tapi di balik keharmonisan kalian, susah gak sih Ta buat ngejaga mood istri ini, Ta? Yang pasti gak gampang ya. Iya. Bener, karena memang istri saya itu kadang moodnya bisa baik banget, kadang bisa lagi spending banget gitu, jadi aku harus tahu momennya gitu. Kadang akunya juga jadi namanya aku kan juga laki-laki juga gak mungkin selalu perfect juga kan. Jadi ketika isinya unmood, laki-laki juga kadang-kadang bisa unmood juga. Walaupun kadang-kadang aku selalu usaha kalau dia lagi unmood, aku coba dengerin. Kalau Kak Aurel buat menyikapi ketidakpekaannya atas seperti apa mungkin? Kan laki-laki kan sering gak pekanya. Kalau langsung to the point ya, saya ngomong kalau gini, kok kayak gini, aku langsung kayak gitu aja. Karena kalau dipendam-pendam, ini lama, ini lebih baik. Terbuka aja gitu, apa yang suka. Oke, makasih ya. Thank you, Mas. Yang saya tadi ada nih.